Hello, what is up guys? It's me Pacific and hari ni kita nak react dekat preview teaser yang ketiga untuk Sumeru. Seperti biasalah, Hoyoverse memang sekarang ni tengah hype juga kot pasal Sumeru. So memang sekarang ni dia just keluarkan preview untuk Sumeru. Now dah masuk kali yang ketiga and adakah ini yang last? Kita tak sure lagi. Tapi memang nice lah. Aku suka dia buat macam bagi preview sikit-sikit kan. Itu memang buat orang lagi hype and dia punya market boleh jadi lagi tinggi lah. Maybe sekarang ramai orang tengah boring main Genshin and tunggu Sumeru. So yeah, player-player yang dah lama bersara maybe akan datang balik untuk Sumeru ni. Here we go, Hoyoverse. Alright. Ada benda yang menarik ke? This time, we'll see. Sebab last time macam kita dapat tengok area map baru macam dekat area desert. So itu memang nice. This time, apakah surprise yang dia nak bagi? Okay, kita ada bangunan our building dekat pokok, itu menarik. Academia. Yaimiko said in Nazuma, okay. Knowledge in Sumeru is managed as a resource. Okay. Lord Rukadeveta, okay. 还有一个很有趣的点是, 在虚迷, 大部分的人们, 尤其是成年人, 似乎都是不会做梦, aren't capable of dreaming. The people of Sumeru don't dream. I see. 而当地人也会认为这是一种理性与智慧的象征, 而非常自豪。 虚迷森林恰到好处的湿度和土壤, 非常适合蕈类的繁衍。 Alright. 为了增加繁衍和保护菌群, 蕈类发生了进化。 Dia macam Pokemon. Oh damn. Okay, mushroom tu sumidom and ada elemen dia sendiri juga. Look at this. Ini memang macam Pokemon. Lawa jugalah sebenarnya. A tiger. Oh, kita ada babi baru. Okay, itu menarik. Macam enemy machine ni tak berapa shock sangat lah pada aku sebenarnya tau. Okay, nanti saya akan cari sendiri. Tainari, okay. Al-Haytham. Oh, tu pun untuk dia nanti. Serius aku cakap. Dehya. Okay. Dia from the desert. Okay, dia ni from desert. Lepas tu ada Nilo. Nilo Hydro ni eh. Hydro Sword. And last kita ada Archon. A mysterious girl. Sino. Lupa ada Sino. Mysterious girl tu Archon lah kan? Sekali bukan Archon eh dia. Damn. Okay, baiklah. Thank you so much. Alright, so from this teaser, kita dapat tengok enemy baru and karakter baru yang akan datang dekat Sumeru nanti. So macam ni, kita ada mushroom and then kita pun ada mushroom lagi yang agak pelik sikit dia punya bentuk. Lepas tu pun kita ada mushroom lagi di sini. Geo mushroom aku rasa ni eh. Aku tak sure lah diorang ni enemy ke apa sebab macam tak sesuai untuk jadi enemy. Tapi kalau dia benda hidup, of course lah dia akan jadi enemy nanti kan. Macam slime. Slime kan cute tapi jadi enemy juga. Lepas tu tengok ni. Dia punya design memang nice. Memang ada vibe-vibe Pokemon sikit. And aku rasa ni world boss tau. Aku rasa lah dia bukan weekly boss tapi dia world boss saja. Kalau tengok lah kan. Nak fight dia ni macam tak susah pun. Tapi kita kena tengok macam mana nanti. Boleh jadi world boss lah. Boleh jadi world boss lah. And then kita ada harimau ni juga. Aku pun tak sure dia ni enemy ke apa. Tapi kalau tengok macam enemy. And yang macam dia cakap ni pun, the rainforest is also home to a variety of animals. So yeah, animals ni semua enemy ataupun tidak. Itu kita kena tengok sendiri nanti macam mana. Lepas tu kita ada babi baru. And atas babi ni pun ada mushroom.
Tapi aku rasa kalau bunuh babi ni still dapat meat sama je macam dekat monster tu semua kan. Cuma ni dekat area Sumeru, so maybe dia nak design lain sikit lah untuk babi dia ni. Jadilah design macam ni. Then dekat area desert, kita punya enemy ialah yang machine ni. So aku rasa dekat desert ni semua enemy kita memang machine-machine punya style kot. Tu aku tak sure sangat. Tapi ya, aku memang tak berapa minat lah fight diorang ni sebenarnya, machine-machine ni. Tapi kalau dia senang untuk bunuh, tak ada masalah. Kalau macam susah sangat nak bunuh dia ni, tu agak annoying sikit lah. Lepas tu kita dapat tengok karakter baru yang akan datang nanti. Macam ni, first kita ada Titanary. Dia punya design, okay lah, not bad lah. But still aku takkan pull untuk dia. Sebab, yeah, I don't know, aku rasa macam aku tak ada rasa interested lah untuk pull dia ni. So memang full skip. Sama dengan Kolei, dengan siapa lagi Seiko tu aku tak ingat. Next, kita ada Al-Haytham. Dia ni auto pull. And katanya Al-Haytham ni akan release dekat patch 3.5 lebih kurang gitu. So lebih kurang setahun jugalah nak tunggu. Memang lama lagi. Tapi tak apa, demi karakter yang macam best-best, kenalah tunggu lama sikit kan. So yep, aku akan menantikan dia ni. Al-Haytham is from the Haravatat in the Academia. Okay, thank you for the info. Lepas tu kita ada Dehya, who is a Desert Fall. Okay, dia ni pyro character. And design dia pada aku not bad. Design dia nice juga. And dia ni 5 star lah of course. Tapi lah, kalau gameplay dia menarik, maybe aku akan boleh consider nak pull or not. Sebab pyro character sekarang ni memang aku dah stick dengan Hu Tao je kan. So memang kena betul-betul ada pyro character baru yang boleh kalahkan Hu Tao tu, barulah aku pull. I mean tak kisahlah, damage dia tak boleh nak fight Hu Tao kan. Tapi kalau design dia memang nice, aku akan pull. Lepas tu kita ada Nilo. Nilo ni kalau tengok, design dia lawa juga. And agak cute juga lah sebenarnya. Nilo ni elemen dia ialah Hydro and dia guna Sword. Agak not bad juga pada aku. And aku memang nak tengok sangat apa yang dia boleh buat. Dia punya capability dia apa. Lyrics memang dah ada lah kan. Tapi aku nak kena tengok yang betul-betul. Yang official punya. Barulah shock. Lepas tu kita ada A Mysterious Girl, Nahida. Nahida Kusanali ni semua nama dia kan aku rasa. And Dendro Archon. Okay. Kalau tengok pun dia boleh jadi Dendro Archon jugalah. Tapi aku tak sure sama ada semua orang memang ingat dia ni Dendro Archon ataupun tidak. Last-last, Hoyo sebenarnya buat Dendro Archon tu orang lain. Tapi nah, aku rasa memang confirm dia ni lah. Memang confirm dia ni. Tak ada siapa lagi. And last, kita ada Sino di General Mahamatra. Sino ni elemen dia ialah Electro and dia guna Polearm eh. Cuma tu lah, dia guna Polearm Electro buat aku rasa macam nak ke tak pull dia ni. Sebab aku dah ada bal kan. Cuma ya, dia ni lelaki, bal perempuan. Tapi ya, I don't know man. Agak susah juga nak fikir untuk pull siapa ni kan sebenarnya. Yang penting, design dia memang pada aku not bad. Tapi pas ni aku nak tengok dia punya playstyle pula. Interesting ataupun tidak. And then barulah aku boleh decide betul-betul. So sekarang ni karakter yang aku confirm nak pull ialah Al-Haytham dengan Dendro Archon je lah. Tapi yang betul-betul confirm Al-Haytham je. Karakter lain semua aku still fikir-fikir dulu. Sebab macam Al-Haytham tu, kalau tengok design dia memanglah lawa kan, memang nice. Lepas tu elemen dia Dendro memang tak ada lagi. So memang buat aku rasa confirm nak pull untuk dia lah. Macam korang dah decide belum nak pull siapa? Aku rasa memang ramai je dah decide kan. So yep, untuk Sumeru ni lebih kurang sebulan lagi dia nak keluar. And memang content untuk Sumeru akan jadi banyak lah nanti. InsyaAllah aku tak susah nak fikir idea lah nak buat content apa kan. Harap ada banyak lah content yang aku boleh buat dekat Sumeru tu. So yep, that's all for today. Aku harap korang semua enjoy and kita akan jumpa lagi next time. Bye bye. We'll be right back.